Kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air. Bintang laga Brahma Kumbara meninggal dunia. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, luangkanlah jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Kalau sudah, mari kita lanjut. Kami segenap kru Top News Channel turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga amal ibadah beliau diterima Tuhan Yang Maha Esa, serta diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu cepat meninggalkan dunia hiburan, pecah tangis keluarga mengetahui berita ini. Dugaan serangan jantung menjadi penyebab meninggalnya pesinetron Brahma Kumbara tersebut. George Taka meninggal dunia pada Kamis 1 November 2018 pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dugaan serangan jantung menjadi penyebab meninggalnya pesinetron Misteri Gunung Merapi tersebut. Ayah mertua George Taka, Insinyur Chairum AR Ki Anggun, menceritakan detik-detik sebelum meninggalnya sang menantu. Menantu Chairum, George Taka, memang sempat mendapatkan perawatan medis di rumah sakit beberapa waktu lalu. Dia kan memang ada riwayat penyakit jantung, sempat diring jantungnya. Ada diabetes dan asam urat juga. Setelah dibawa ke rumah sakit seminggu lalu juga normal. Cuma kemarin dia sakit perut, kata Chairum. Selama di rumah sakit, pihak dokter tak menemukan adanya penyakit serius pada diri George Taka. Padahal pemain film Sarah dan Faye, Stadius Skandal itu selalu mengeluh sakit pada bagian perutnya. Dicek ke dokter, katanya nggak ada penyakitnya. Dicek semua tensi dan darahnya bagus, tapi George bilang perutnya kesakitan, teriak-teriak. Kami penasaran, siang kami bawa lagi ke rumah sakit, jawabannya sama saja, ujar Chairum. Hingga akhirnya dokter menduga George Taka sakit secara psikis. Dokter bilang bawa saja ke rumah sakit yang lebih besar. Dokter bilang ini lebih psikis kepikiran, jelasnya. George Taka meninggal dunia tepat di hari ulang tahunnya yang ke-51. Sepanjang karirnya, George Taka sempat bermain dalam 7 judul film, salah satunya yakni film laga Brahma Kumbara. Kita doakan semoga beliau tenang di alam sana. Hanya ini saja yang bisa admin sampaikan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.